SCP-055 merupakan sebuah rahasia yang menyembunyikan dirinya sendiri atau anti-mim. Tidak ada yang tahu bentuknya seperti apa. SCP-055 tidaklah kasat mata atau susah untuk dijelaskan. Individual dapat mengobservasinya secara sempurna, melakukan catatan secara mental maupun tertulis, membuat gambaran, mengambil foto, atau bahkan merekam audio serta video. Akan tetapi, informasi terkait penampilan fisik SCP-055 tidak bisa dijelaskan oleh otak manusia itu sendiri. Bahkan tidak lama setelah dilakukannya observasi. Dengan tambahan, sudah ada banyak informasi lebih terkait SCP-055 yang dicatat. Akan tetapi, penelitian terkait propertinya tidak menunjukkan kemajuan karena sifat anomalinya. SCP-055 ditahan di dalam ruangan yang diberi dinding semen dengan kurungan Faraday di Site-19. Petugas keamanan tidak diperbolehkan untuk berjaga di luar ruangan. Tidak diketahui kapan dan mengapa Foundation mengurung SCP-055. Suatu upaya untuk menghancurkan SCP-055 telah dilakukan, atau memindahkannya ke tempat penanganan dari Site-19 ke site lainnya. Akan tetapi hal tersebut gagal dengan alasan yang tidak diketahui. Berikut adalah rekaman wawancara bersama personel yang baru saja melihat SCP-055 dan penampakannya. Oke, aku ingin bertanya beberapa hal terkait 055 kepada kau. SCP nomor berapa? Objek SCP nomor 055. Loh, ada SCP dengan nomor itu. Baiklah. Aku ingin tahu apa yang kau lakukan selama 2 jam di sana. Apa? Aku tidak tahu. Baiklah. Apa kau ingat bahwa kita setuju kalau benda tersebut bentuknya tidaklah bulat? Tapi kan itu bukan... Oh iya, benar. Itu tidak bulat sama sekali. 055 tidaklah bulat. Jadi, apa kau mengingatnya sekarang? Ya, aku tidak bisa mengingatnya sekarang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kau ingat. Dan juga bukan benda bulat. Tunggu, apa? Apa yang kau katakan coba? Kita sedang membicarakan tentang SCP-055. Oh, iya, benar juga.